Juga sudah saya sampaikan mengenai Mary Jane, dan saya bercerita bahwa Mary Jane itu membawa 2,6 kilo heroin, dan saya cerita mengenai apa penundaan eksekusi yang kemarin. Presiden Duterte saat itu menyampaikan, silahkan kalau memang mau dieksekusi, proses hukumnya coba nanti Jaksa Agung yang nanti akan menghitung proses. Tapi jawaban Presiden Duterte saat itu seperti itu.